Tarekah karena wangun keamanan tur ketertiban mapag pilkada kalawan walatra tur tapilgub Jawa Barat. KPU Jawa Barat ngelakonan deklarasi damai jeng sakumna ormas, LSM serta organisasi kepemudaan se-Jawa Barat di Leluwak Dago Kota Bandung. KPU mengharap sakumna masyarakat ke asup ormas, LSM katut OKP, aup ngarojong sukses na pilkada kalawan walatra tahun 2018. Sakumna Ormas, LSM, sarta organisasi kapamudaan se-Jawa Barat sarendek saigel nanda deklarasi damai anu dikokolakeun ku Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Jawa Barat di Leuweuk Dago Kota Bandung poe Kemis beurang. Sakumna Ormas, LSM, turta organisasi kapamudaan kedal janji bakal aub lebah ngarojong sukses na pilkada kalawan walatra turta Pilgub Jawa Barat anu sejadi lakonan dina bulan Mei tahun 2018 turta ngajaga kondusivitas keamanan sarta ketertiban di Jawa Barat. Lianti komitmen babarengan jeung ormas, LSM, OKP sarta komunitas di Jawa Barat pikeun ngajaga keamanan turta ketertiban prak-prakan pilkada eta deklarasi teh dina enas-enasna dilakonan minangka salah seji ketak sosialisasi pilkada turta Pilgub Jawa Barat ke masyarakat. Pada kegiatan ini adalah pertama kita berkomitmen bersama, yakni antara KPU Provinsi Jawa Barat dengan ormas yang terdiri dari ormas, LSM, dan komunitas untuk mewujudkan penyelenggaraan Pilgub Jabar ini yang bagus. KPU Jawa Barat mengharap sakumna masyarakat kasub ormas, LSM, organisasi kapamudaan turta komunitas, serendek seigel ngajaga kondusivitas keamanan turta ketertiban di sakule Jawa Barat yang harapan pilkada 2018. Yuana Kurniawan, Bandung TV.